Devan kakinya luka karena main mobil-mobilan. Kok bisa sih? Jadi gini guys, saat Devan main mobil-mobilan, mobilnya Devan itu oleng, terus jatuh deh. Untung ada ayahnya Devan guys. Ayahnya Devan langsung cari mana yang luka. Ternyata guys, yang luka itu kakinya guys. Terus ayah cepet-cepet deh ambil hand supply buat Devan. Kalau kalian kalau luka dikasih hand supply nggak? Komen di bawah ya. Kalau Devan kalau luka harus pakai hand supply guys. Kalian pernah jatuh sampai keluar darah juga gak guys? Mbak Nadia sama Devan kaget karena lihat ada kuburan ayah Susanti. Aduh serem. Jadi gini guys ceritanya, saat Mbak Nadia jalan-jalan sama Devan, Mbak Nadia kaget guys, Devan pun ikut kaget. Mereka melihat ada kuburan ayah Susanti guys. Tadinya sih biasa-biasa aja guys, tapi lama-kelamaan ada suara seram guys. Devan langsung ngajak Mbak Ia lari guys. Akhirnya Devan sama Mbak Ia lari karena ketakutan. Mobilnya Devan oleh yang dibetulin ayah. Kenapa ya? Jadi gini guys ceritanya, saat main mobil lagi, Devan jatuh dari mobil guys. Untung ada ayah. Saat itu mobil Devan udah gak bisa dihidupin lagi guys. Jadi langsung ayah benerin. Di sini bukannya bantuin ayah, Devan malah main-main sama mobilnya guys. Untung ada ayah, jadi bisa langsung dibenerin nih mobilnya. Devan suka banget guys kalau bantuin ayah. Kalau kalian suka juga gak bantuin ayah kalian, komen di bawah ya. Nih Devan seneng banget mainin bal mobilnya guys, diputer-puter. Dan akhirnya alhamdulillah selesai. Akhirnya selesai juga. Untung ada ayah Devan. Enak nih. Minta dong, Van. Boleh janji?